Luntong eh. Tabali. Dako sikit. Enaknya kalau di Siantar ini mie gorengnya itu dikasih daun pisang. Dikasih daun pisang. Oke lah. Kita bikin ya. Langsung makan kita. Oh, berdoa lah yuk. Kali sambalmu. Karena enggak kurang telur itu jadi lebih banyak sambalnya. Berapa nih itu? Kok sikit kali? Ini satu yang pakai telur, satu yang tidak pakai telur 21.000. Sudah ini 21.000. Iya. Berarti 15. Berarti 13. Berarti ini 7.000. Audionya belum direkam. Pakai situ aja nanti. Ambillah sedikit. Sedikit. Mungkin bisa jadi naik harga telur kan naik. Harga telur variasi. Semalam aku beli telur satu papan yang ukuran sedang itu 55.000. 55? Iya. Mau tak mau beli telur karena kebutuhan dagang. Ya kan? Biasanya itu kalau udah Christmas kayak ini, dia pasti banyak yang naik. Harga dari telur naik. Ya lah harga dari telur. Mesen mie kayaknya kakak ini. Halo. 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 Halo juga. Halo. Halo juga. Gaul kali. Mau apa? Mau apa? Mie ayam. Pak saya makan sendiri. Wah, apa itu? Siapa namanya? Siapa nama bang? Nama bang siapa? Kami karib, kayaknya baru mandi banyak uang. Tak kali bang. Siapa bang namanya bang? Mau uang itu? Kalau mie goreng gini enak juga yang gosong-gosongnya. Mulai naik ya bulan Desember ini. Berapa? Sudah juga pak.
Kalau misalnya tadi itu mie ini enak-enak ya. Makanya agak sedihnya kalau tinggalkan santan. Cepat rindunya. Aku colok punya mama sih, Ustaz. Mana bawang putihnya? Aku cari bawang putih ini. Ini namanya mie ayam goreng kampung. Ini ayam goreng kampung ini masaknya pakai kayu bakar. Kenapa? Aku menikmati lah ya. Apa ini? Enak ya, Pak. Ini pakai telur. Ini enggak. Lemak juga dia. Lemak. Mainnya. Bersih. Colong lagi. Colong lagi. Enak juga kok, rupanya enggak pakai
telur. Mama, halo. Iya. Wah. Panas banget. Makanya sederhana ini menunya. Enak juga. Kalau dihitungin tuh kadar kalorinya ini udah berapa nih? Sama teh manis ya. Biar mama jadi sebelah kanannya. Aku siapkan dulu minuman biar selesai kita. Berapa sih? Berapa? Abang, pas berapa abang? Kebah.